sampaikan Ibu tadi terkait dengan faktor alam ini dari pemerintah Kota Ternate sendiri seperti Pak Wali melihat kondisi ini seperti bagaimana Pak Wali? Ya, jadi memang di fenomena alam di akhir tahun ini biasanya gelombang. Jadi itu sudah disampaikan beberapa hari yang lalu oleh BMKG. Jadi saya berharap agar masyarakat yang tinggal di pesisir, utamanya dekat-dekat pantai itu, untuk tetap waspada terkait dengan gelombang tinggi. Termasuk hari ini di Kota Baru, aktivitas pelabuhan rakyat juga terganggu karena ada beberapa fasilitas itu sudah rusak karena ombak. Jadi tadi sudah dikoordinasikan untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman, supaya operasional pelabuhan rakyat tetap berjalan. Namun diminta tetap masyarakat untuk hati-hati, termasuk juga penumpang. Melihat keadaan alam yang tidak bersahabat ini, kalau memang tidak memungkinkan untuk menyeberang sementara waktu melalui otoritas pelabuhan untuk menahan atau sementara menghentikan proses kegiatan perjalanan penyeberangan dari Ternate ke Sutivi atau mungkin ke Tidore. Oke. Ya, yang terakhir Pak Wali, melihat yang kondisi ini kan ada yang dampak-dampak ini seperti Mbak ini yang di sebelah. Nah, ini dari perhatian pemerintah seperti apa Pak? Iya. Sebenarnya tidak boleh tinggal di tempat sini karena ini tempat jualan. Harusnya tinggal di rumah. Kalau itu menjadi nanti ada perhatian lah. Oh, siap. Oke, siap. Ya. Terima kasih banyak Pak Wali. Kita sadar adalah dia di atas segalanya. Oh, adalah dia di atas segalanya. Panas menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Pas apa nama tadi? Baik ya. Warga sini. Ketua pemuda sini. Bisa juga dikatakan aja toko pemuda. Toko pemuda ya. Memang bila kita gaji lebih. Yang diantam kuat ya, hebat ya. Berarti jam 2 dimulai sampai jam 5 nih. Yang maksudnya kerugian ya, ini yang ditaksir ini. Masing-masing itu berapa lapak yang di total? 4 lapak ya. Tuhan masing-masing berapa kerugian maksudnya yang baik potong aja atau tidak tahu Ibu? Oh, mulai dari jam 2 tadi. Waktu itu mbaknya di mana? Lepas dia naik. Sudah berapa lama di sini? Ya. Hanya kepada sini selama. Sudah berapa lama kira-kira? 2 tahun aja ada. 2 tahun di sini ya. Enggak pernah ada itu. Gua baru kali pertama ini. Bisa. Kalau Sarno, Om Mansar izin kami dari wartawan. Yang tadi yang di sebelah kan ada kerugian itu kira-kira Pak Mansar sendiri ditaksir kerugian sementara berapa ini? Sementara sejauh. Iya, tapi ini Pak kosong ya. Dia sudah dihantam sana. Jadi berapa ini kerugian ini? Berapa? 560. Dia punya apa ini? Anggaran untuk ditimbun ini. Buat ini. Tapi ini bagaimana ini? Sementara cuma ini aja. Mesti berjuang memerangi diri. Bercermin dan banyaklah bercermin. Nah, lihat, Tuhan ada di sini. Nah, kalau itu asli, tak hilang semua. Nah, itu memang itu. Nah, itu. Tapi itu sampai 60. Agar dia tersenyum.